خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana membacakan Al-Quran, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dengan irama Qurdi, seperti bacaannya Muzammil Hasballah. Baik, yang pertama akan saya contohkan terlebih dahulu bacaan ta'awuz dan basmalahnya. Di sini sudah saya berikan tanda panah, ya teman-teman, tinggal mengikutinya. Ada tanda panah turun, naik dan datar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman harus hafalkan ya ta'awuz dan basmalah irama Qurdi ini. Sekarang kita bahas dari bacaan a'u. A'u, lihat tanda panahnya. Bacaan a ini nadanya turun, kemudian u-nya naik. A'udzu billah, la-nya naik lagi. Minasy syaithan, to-nya juga naik. Nirajim, jim-nya datar ya. Kemudian bis, nah bisnya naik. Bismillah, la-nya naik. Hirrahmah, ma-nya juga naik. Nirrahim, himnya turun. Baik, jangan lupa teman-teman ulang ya sampai benar-benar hafal. Sekarang kita masuk ke bacaan surat Al-Kafirun. Baik, di sini saya akan memberikan kepada teman-teman tiga rumus ya untuk membaca surat Al-Kafirun dengan irama Qurdi. Yang pertama nada naik, kedua nada datar, kemudian yang ketiga nada turun. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, begitu seterusnya ya. Intinya teman-teman hafalkan nada yang pertama naik, nada kedua datar, nada ketiga turun. Baik, seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk membacakan irama Qurdi, teman-teman harus hafalkan rumus ini. Yang pertama nada naik, kedua nada datar, dan ketiga nada turun ya. Sekarang saya contohkan. Qul ya ayyuhal kafirun ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, seperti itu ya. Yang pertama jangan lupa nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Intinya
Nada yang di awal ya seperti ini yang saya berikan tanda panah. Cuman untuk di tengah-tengahnya nanti ya teman-teman boleh variasi. Sekarang kita bahas kul ya. Kulnya turun, ya-nya naik. Ya ayyuhal kafirun. Turunnya naik. La datar a'budu ma ta'budun. Datar wala. Turun ya walanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Turun. A'budunya turun. Wala. Sama seperti tanda panah ini ya. Wala. Turun kemudian naik. Wanya turun, lanya naik. Wala ana abidum ma abattum. Ya, naik. Abattum. Wala datar ya. Antum abiduna ma a'bud. Datar. Lakum dinukum. Lakum turun. Lakum dinukum waliyaddin. Turun. Baik, sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Kausar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sama di sini. Yang pertama nadanya naik, kedua datar, ketiga turun. Baik, sekarang kita bahas inna. Innya turun, kemudian nanya naik ya. Inna a'tainaka al-kawthar. Sar naik. Fasalli li rabbika wanhar. Datar ya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. In turun dan kita tahan. Nashani'aka huwal abtar. Turun. Baik, seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk mengulangnya dan menghafalkan ciri khas dan rumus untuk bacaan kurdi ini. Saya ingatkan lagi, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Teman-teman boleh mengaplikasikan rumus ini ke surat-surat yang lainnya, baik surat panjang ataupun surat pendek. Baik, di sini kalau saya ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel saya dengan mengklik subscribe dan menekan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Insya Allah bermanfaat. Semoga menjadikan amal jariah bagi kita semuanya.